Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi alafa bina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ashrah sudurana bi faydil imani bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik innaka karimul maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik jamaah, salat subuh masih Ramadan. Rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat ilmu dan seluruh nikmat Allah yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salah satu rahasia agar kita mudah untuk istiqomah di dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak-banyak bersyukur atas ibadah yang telah kita lakukan. Ketaatan yang telah kita lakukan, mari kita syukuri bersama. Dan itu merupakan cara termudah bagi kita agar kemudian Allah berikan kita yang namanya keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, jamaah sekalian, tadi telah disampaikan bahwa ini pertemuan yang kedua. Yang kedua, setelah kemarin saya sampaikan sekilas tentang biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk salah satu ya ulama yang menghabiskan waktunya untuk ilmu saking tidak beranjaknya hidupnya dari ilmu itu sampai beliau tidak sempat untuk menikah. Beliau habiskan waktunya untuk dari belajar dan mengajar. Ya, beberapa ulama lainnya termasuk Ibnu Taimiyah yang juga demikian menghabiskan waktunya untuk dakwah sehingga tidak menikah. Tapi ada juga yang seperti Imam An-Nasa'i misalnya, nah beliau istrinya 4, ya, seorang ulama. Jadi ini apa namanya pilihan dari hidupnya seorang ulama, semuanya ada, semuanya lengkap contohnya. Ya. Bagi mereka yang apa namanya cinta dengan ilmu, baik belajar maupun mengajarkannya, maka tirulah seperti perjalanan hidup dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki apa yang dihantarkan oleh Imam Nawawi, yaitu mukaddimah yang nanti menjadi bingkai, yaitu menjadi kerangka umum sebenarnya kitab ini arahnya kemana. Kita bisa bacanya dari mukaddimahnya. Beliau sampaikan pertama kali dalam mukaddimahnya itu adalah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 dan 57.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah kuciptakan golongan jin maupun manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'buduni, ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi huruf apa kasrah yang paling belakang ini penting. Illa liya'buduni, kalau tulisannya harus kasrah, ya. Karena ini menunjukkan kepada siapa beribadahnya, ya. Jadi kalau jenengan buka di Quran, maka apa akhirannya itu adalah menggunakan harokat kasrah, menunjukkan maksudnya adalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada manusia itu yang beribadah tapi tidak kepada Allah, gitu maksudnya. Ini supaya diingatkan, manusia itu diciptakan itu jelas. Kalau ada orang tanya-tanya, kenapa sih saya lahir di dunia ini? Untuk apa saya lahir di dunia ini? Toh saya juga enggak minta. Tapi kenapa setelah lahir kemudian disuruh-suruh untuk ibadah? Nah, ini manusia yang tidak mengerti, mengenal dirinya sendiri karena minimnya ilmu yang ada padanya. Seandainya dia buka di dalam Adz-Dzariyat 5657 ini, maka dia akan tahu bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka ketika masih hidup itu, hidup di dunia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kemudian orang mengatakan, loh kalau begitu Allah itu butuh ibadah dari hambanya. Ya, kalau gitu Allah itu membutuhkan diibadahi oleh hambanya. Nah, yang begini maka jawabannya ada pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-57 ini. Allah nyatakan apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki rezeki. Maksudnya tidak membutuhkan apa yang dilakukan oleh hambanya, gitu. Jadi ini istimewanya dari ayat ini begini, bagusnya. Ini perlu kita pahami dengan tepat, ya. Jadi perintah Allah untuk supaya manusia dan jin itu hamba atau beribadah kepadanya itu bukan karena Allah membutuhkan ibadah dari hambanya, gitu maksudnya. Tetap disuruh ibadah, tapi ibadah itu tujuannya, kemanfaatannya, maksudnya adalah untuk manusianya sendiri. Nah, gitu. Makanya dalam ayat yang 57 itu Allah SWT ingatkan, ini hubungannya bukan karena aku, yaitu Allah SWT, ingin mendapatkan rezeki dari mereka-mereka yang menghamba, bukan itu. Wa ma uridu an yut'imuni, dan juga bukan berarti karena aku ini ingin supaya mereka memberikan makan kepada aku. Ini juga sama. An yut'imuni, ada taraninya, yaitu kasrah, ya. Ya, supaya mereka ini memberikan makan kepadaku. Tidak sama sekali. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana berarti? Berarti kita perlu mengubah, kalau selama ini kita mengira Allah yang membutuhkan kita untuk ibadah, Allah apa membutuhkan ibadah kita, maka ini yang perlu kita ubah, ya. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ibadah dari Allah itu sekali lagi bukanlah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kepentingan makhluknya atau manusianya dan jinnya itu sendiri. Baik. Selanjutnya kemudian beliau sampaikan, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Nah, ini berarti
ayat ini menjadi jelas bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya yang namanya jin dan manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, apa konsekuensinya? Setelah kita tahu manusia diperintah untuk ibadah, hakul alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu, maka wajib bagi manusia itu untuk mempunyai perhatian yang besar, ya, mempunyai konsentrasi yang baik, ya, perhatian yang besar untuk apa dia diciptakan. Jadi sehari-hari yang kita pikir ya harus itu, Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang tidak kita lakukan, yang tidak kita kerjakan, itu bagaimana supaya merupakan ekspresi cerminan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap penggal waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana supaya bernilai ibadah. Karena apa? Karena itulah, untuk itu kita diciptakan. Andaikan manusia ini, kita semua ini, itu yang menjadi misi hidupnya, ya, apapun yang dilakukannya adalah hubungannya dengan takarannya adalah ibadah, maka dunia itu begitu indahnya, dunia begitu damainya, begitu tentramnya, begitu menyenangkannya, ya. Nah, asal muasalnya mula bukoni dunia itu menjadi tidak nyaman, rusak, ya, menegangkan, menakutkan, mengerikan, ya, membuat gersang, itu karena apa? Karena manusia, karena didominasi oleh manusia yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya bukan dihabiskan untuk ibadah, tetapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. Dan kemudian sebagai konsekuensi yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'radu an hududid dunya bizahada. Dan kemudian sebagai konsekuensinya kita berpaling, ya, berpaling dari hududid dunya, yaitu gemerlapnya dunia ini. Ya, pesona dunia ini kita gimana supaya i'rad, harus berpaling. Berpaling maksudnya dengan zuhud, ya, dengan kezuhudan, ya. Nah, di sini mungkin apa namanya terjadi, ya, apa mungkin pertanyaan lah gitu, ya. Ini bagaimana kok umat Islam itu kok kemudian diajari untuk menjauh dari dunia ini, gimana maksudnya? Apa enggak nanti dunia ini akan dikuasai oleh musuh-musuhnya kalau begini caranya? Nah, ini termasuk bagian dari kesalahpahaman, ya. Maksudnya i'rad itu bukan membenci dunia, tetapi menjaga jarak yang aman dengan dunia. Maksudnya begitu. Dalam sejarah perjalanan umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW sampai dengan berabad-abad lamanya, ya, sampai dengan kurang lebih 8 abad lamanya, ya, bahkan mungkin sampai lebih daripada 1000 tahun, ya, berarti sekitar 12 atau 13 abad lamanya, mengapa kaum muslimin itu muncul menjadi peradaban besar dan paling berpengaruh di dunia dan paling cepat persebaran dan pertumbuhannya? Karena apa? Ya, karena mentalnya seperti ini. Karena mereka ini memandang dunia itu dengan tepat, ya. Mereka menjaga jarak yang aman dengan dunia. Mereka tidak memasukkan dunia masuk ke dalam relung hatinya, cukup digenggam saja. Genggam itu pun kalau kita pas masih bangun, kalau tidur ya lepas juga.
Jadi mesti kita lepas, kita genggam, lepas genggam itu enggak mungkin kita genggam seterusnya. Nah, dengan umat ini bisa menjaga jarak dengan dunia seperti itu, mereka malah mendapatkan dunia yang sangat banyak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini enggak bisa mencerna logika agama itu seperti itu gitu. Nah, sehingga ketika manusia pakai hitungan matematis begitu, pakai logika gitu, gimana kita bisa menguasai dunia kalau kita tidak mencintai dunia? Nah, itu logikanya begitu. Gimana kalau kemudian kita enggak tamak, kalau kita enggak ambisi, enggak rakus dengan dunia, apa bisa kita menguasai dunia? Nah, itu pertanyaan logika-logika begitu yang menggerogoti kaum muslimin. Akhirnya apa? Malah lepas semuanya. Lepasnya dunia dari kaum muslimin ketika umat ini silau dengan dunia gitu. Begitulah sejarah panjang umat ini yang banyak yang apa enggak percaya atau enggak mengerti, enggak bisa mengerti tentang jalan kehidupan umat ini seperti itu. Nah, coba kita renungkan kembali. Dengan mental kaum muslimin ya, khususnya generasi emas ya, tiga generasi yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, mereka itu bisa menyebar ke seluruh dunia ya, bahkan kemudian menaklukkan bangsa-bangsa di saat mereka ini justru bisa menjaga jarak dengan dunia ya, zuhud itu ya. Tetapi ketika kemudian mereka meninggalkannya, nah maka satu persatu daerah taklukannya itu lepas, enggak terkendali, malah kemudian akhirnya habis gitu. Ini coba kita renungkan. Jadi ini maksudnya bukan kita ini disuruh menjauh dari dunia, bukan. Tetapi maksudnya adalah menjaga jarak yang aman dengan dunia. Fa innaha darunafadin. Kenapa kita harus menjaga jarak yang tepat dengan dunia? Alasan beliau Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan karena dunia itu adalah darunafadin, yaitu tempat untuk singgah saja. Ya, tempat singgah saja. La mahallu ikhladin. Jadi dia bukan tempat keabadian. Dunia itu bukan tempat abadi, bukan tempat tinggal selama-lamanya, dia hanya singgah saja. Ya. Dia itu ibaratnya adalah yaitu tunggangan tempat kita menyeberang. Ya, kendaraan untuk kita menyeberang ya, bukan yang merupakan tempat tinggal kita yang sesungguhnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini menyadari bab ini ya, maka kita mikirnya akan bagus, akan sehat. Makanya Nabi itu dalam kesempatan yang lainnya lulus kalian itu pernah menyampaikan siapakah orang yang cerdas itu, ayul mukmin akyas. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang jenius itu yang bagaimana sih? Maka Nabi menjelaskan orang yang jenius itu adalah orang yang aksaruhum lil mauti dzikra. Itu orang yang paling banyak ingat pada kematian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi hari sesudah kematian, itulah orang yang cerdas. Nah, jadi justru karena semangatnya adalah untuk persiapan menuju hari sesudah kematian, maka mereka itu apa namanya, mendayagunakan dunia itu untuk kesana, gitu maksudnya. Mendayakan dunia untuk menjadi bekal gitu. Gimana supaya dunia itu punya makna sebagai penambah bekal untuk menghadapi hari sesudah kematian gitu. Hal itu akan berbeda dengan orang yang meyakini, walaupun mungkin enggak, kalau ditanyakan mungkin dia enggak ngaku, tapi orang yang meyakini berharap dia bisa kekal abadi di dunia. Nah, itu akan berbeda. Bagaimana cara dia untuk memahami dunia, mensikapi dunia dengan gemerlapnya, itu akan berbeda, bahkan kebalikannya.
Nah, inilah yang diingatkan oleh Imam Nawawi, bahwa tetaplah kita pada jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pandanglah dunia sebagai tempat kita singgah, ya, ibaratnya kayak terminal gitu, kayak stasiun, itu bukan rumah kita. Kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan butuh perbekalan. Bekal itu apa? Dunia. Bekal itu adalah dunia, tapi bukan untuk tujuan kita tempat menempati tempat yang hanya sementara ini. Baik. Nah, kemudian beliau sampaikan, fahada kana al-aiqadu min ahliya humul ubbah, ya. Jadi setelah itu beliau sampaikan, ya, oleh karenanya penghuni dunia yang sadar, yang terjaga, yang menyadari bab ini, siapakah mereka? Adalah mereka yang rajin melakukan ibadah. Ya. Hum al-ubbad, ya. Ubbad maksudnya orang yang rajin ibadah. Ibadah itu menjadi fokus hidupnya. Dan aqallun nasiha hum az-zuhad, dan manusia yang paling cerdas yang menggunakan akalnya, siapa mereka? Mereka orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ya. Zuhud terhadap dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-24 ini. Innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya hanyalah permisalan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang Allah turunkan, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka dengan turunnya air itu, berarti air hujan, maka tumbuhlah berbagai macam tetumbuhan tanaman itu, ya. Dan kemudian dari tetumbuhan itu, mimma ya'kulun nasu wal an'am, itu sebagiannya dimakan oleh manusia, oleh kita, sebagiannya dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, maka tatkala kemudian bumi itu sampai kepada keindahannya, ya, maksudnya semakin indah karena manusia dengan kecintaannya kepada dunia, ya, pemandangan yang indah itu terus kemudian di apa namanya, ditata dengan serapi-rapinya, dengan sebagus-bagusnya, ya, akhirnya dunia menjadi semakin indah dipandang, ya. Maka kemudian wazayyanat, dan kemudian semakin berhias itu bumi itu, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan kemudian para penghuninya itu, ya, mengira, ya, apa, meyakini bahwa mereka itu akan bisa menguasainya, ya, karena saking hebatnya ilmunya, ya, apa namanya, seninya, ya, peradabannya, akhirnya manusia kemudian mengira dia bisa apa namanya, menguasai, maksudnya mungkin membuat seolah itu tidak akan hilang, ya, tidak akan musnah, tidak akan rusak, ya. Ketika suasana begitu, ataha amruna lailan aw nahar, tiba-tiba datang, ya, azab kami, ya, malam maupun siang, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tiba-tiba datang, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Faj'alna hasidan ka'allam tagna bil amsi. Ya, maka kemudian menjadi, ya, tiba-tiba yang begitu indah itu ternyata seperti tanaman yang baru disabit, seolah belum pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufasilu ayati liqaumin yatafakkarun, ya. Itulah kami jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. Nah, maka setelah itu kemudian beliau mengutip, ya, sebuah syair yang begitu indahnya. Beliau sampaikan, inna lillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khafu al-fitana,
mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Maksudnya adalah menceraikan, maksudnya adalah menjaga jarak dengan dunia karena takut terjadinya fitnah. Nadharu fiha kallama alimu. Ya, mereka merenungkan, memikirkan ya dunia ya setelah mereka menyadari annaha laisat lihayyin watana, bahwa ternyata itu adalah bukan tanah air bagi orang yang hidup di dunia, ternyata bukan waton, bukan tanah air kita yang sesungguhnya. Ja'aluha lujatan, maka kemudian mereka menjadikan dunia sebagai samudra. Wattahadu sholihal a'mali fiha sufuna, dan kemudian akhirnya dia berlayar ya dengan kapalnya berupa apa? Berupa amal soleh. Jadi tempat kita apa? Kendaraan kita, ya kapal kita adalah amal soleh. Kemudian kita apa? Mengarungi samudra, ya samudra itu yang kemudian apa namanya adalah dunia. Ya, amal soleh itu yang menjadi penyelamat ketika kita mengarungi samudra. Nah begitulah yang diharapkan oleh Imam Nawawi, ya ketika mengantarkan kitab ini, supaya kita ini ya memiliki pandangan yang benar tentang bab ini. Wa asbabu tariqilahu fi dzalika wa arsyadu ma yasluku fil masalik at-ta'attub bima shaha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Maka apabila benar bahwa dunia seperti apa yang saya gambarkan, maksudnya memberi gambarkan, dan tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya, sudah sepatutnya apabila mereka yang sudah mukallaf ya kaum muslimin ini mencari aswabu tariqin, yaitu jalan yang terbaik, ya jalan yang terbaik, dan juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berakal sehat, ya yaitu mengikuti jalan ya merasa takut terhadap apa yang telah saya sebutkan tadi itu, ya dan kemudian apa ta'atub, ya ta'atub beradab dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sanalah kita bisa meneladani bagaimana hidup yang benar, hidup yang baik di dunia ini. Ya, akramus sabiqin wal lahiqin. Mereka adalah generasi yang awal, ya, yang paling mulia, yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shalawatullah wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabi. Semoga shalawat serta salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jemaah sekalian, setelah itu beliau ungkapkan tentang bagaimana sebaiknya kaum muslimin ini berta'awun. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Ya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya, maksudnya apa? Ini kitab ini bagian dari upaya untuk ta'awun, untuk saling menolong sesama kaum muslimin supaya terhantarkan kebaikan dan takwa. Ini enggak bisa sendiri gitu Mas Emang. Namanya takwa itu tidak bisa kita usahakan sendiri, butuh kita ini bekerja sama, butuh saling bergandengan tangan, butuh saling tegur sapa, butuh saling menasihati. Ya. Sebagaimana juga telah dikabarkan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya yang hamba itu menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah itu tiba apabila kita menolong saudara kita yang lainnya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, beliau juga sebutkan man dalla ala khairin falahum mislu ajri fa'ilihi.
Siapa yang menunjuki kepada orang lain satu kebaikan, maka baginya pahala atau ganjaran ya dari apa yang dilakukan oleh orang yang kita tunjuki tadi itu, tanpa dikurangi sedikitpun. Ya, maksudnya apa? Supaya kita bersemangat untuk menunjuki kebaikan kepada siapapun. Jadi jangan sampai kita ini enggan atau malas untuk dalla ala khairin, ya, tunjukkan kebaikan, bimbing orang lain, ajak orang lain, ya, gandeng orang lain untuk berada dalam kebaikan, ya. Karena apa? Kalau dengan kita menunjukkan kebaikan itu kemudian orang itu melakukannya, maka apa yang dilakukannya mendatangkan pahala, dan pahala itu juga akan diberikan kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Itu la la yunqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun ganjarannya. Kemudian beliau juga kutip pada hadis yang lainnya, fa wallah li ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin nu'am. Jadi demi Allah, ya, apabila Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, ya, maka itu lebih baik daripada unta merah, ya. Itu sampai digambarkan betapa tingginya nilai bagi mereka yang bisa menjadi penghantar hidayah, ya. Menjadi penghantar hidayah, ya. Yang barusan rame di medsos, Pak. Siapa yang mualaf yang rame? Itu kakaknya dari Ustaz Felix, ya. Itu luar biasa, ya. Kalau kita lihat, kita baca sejarahnya itu seperti mustahil, ya, karena dari yang begitu membenci menjadi tiba-tiba mendapat hidayah dari Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana berkahnya, ya, pahalanya orang yang memberikan hidayah itu luar biasa sekali. Kita bisa bayangkan yang lainnya, misalnya begini, Pak. Kita bayangkan gimana dai pertama yang datang ke Indonesia yang sudah disepakati ahli sejarah itu sekitar tahun 700-an, yaitu di turun pertama kali, mendarat pertama kali di daerah Barus, ya, di Taman Nuri Selatan. Itu adalah pertama kali dakwah Islam masuk Indonesia. Setelah itu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, sampai dari yang hanya 1-2 orang menjadi ratusan juta. Coba bayangkan bagaimana pahalanya yang mengawali dakwah di Indonesia ini. Jadi pahalanya ratusan juta manusia itu sampai kepada yang pertama kali mendakwahkan itu. Makanya berkahnya hidup itu dengan hidayah itu luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kita ini jangan membayangkannya di zaman kita saja gitu. Jadi namanya keberkahan itu, sampainya pahala itu tidak selalu maknanya di yang sezaman dengan kita, yang semasa dengan kita. Contohnya adalah doa itu luar biasa, ya. Kita jangan remehkan doa itu. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, utuslah di kalangan mereka, ya, mereka ini waktu itu kan doanya di Mekah, ya, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam 4000 tahun yang lalu, 2500 tahun sebelum Masehi. Allah kabulkannya kapan? Kabulkannya adalah pada tahun 611 Masehi. Berarti berapa tahun? Jaraknya berapa dikabulkannya? Kurang lebih hampir 3000 tahun lebih. Itu baru dikabulkan oleh Allah SWT.
Jadi selama 3000 tahun itu kosong. Enggak ada jariah lah begitu kan saya, enggak ada jariah. Setelah jadi nabi, akhirnya sekarang dianut oleh miliaran manusia. Bayangkan bagaimana pahalanya yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Doanya dikabulkan, maka seluruh kebaikan dari sebagai buah dikabulkannya doa itu sampai semuanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita jangan jemu-jemu untuk berdoa kebaikan, khususnya untuk anak-anak kita ini. Jangan sampai kita putus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi dzurriyah itu maksudnya adalah bukan cuma anak tetapi sampai ke seluruh keturunannya. Jadi kalau misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mohon maaf, enggak ada yang taat, bukan saya mendoakan. Kita jangan putus asa, jangan berhenti untuk berdoa. Tetap kita berdoa. Mungkin Allah kasih sampai dengan anak kita enggak ada yang baik. Sampai cucu enggak ada yang baik. Jangan putus untuk berdoa. Sampai kepada kematian kita baru kita berhenti berdoa. Karena apa? Siapa tahu nanti Allah ternyata bukan pada anak kita, bukan pada cucu kita, mungkin pada cicit kita yang kemudian Allah kabulkan menjadi manusia yang bertakwa, pemimpinnya orang yang bertakwa, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahlawan kaum muslimin. Kita enggak tahu. Maka doa kita itu karena kita berdoa seperti itu kemudian Allah kabulkan. Nah, ini bagian dari kebaikan yang hanya dimiliki dalam kehidupan orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak bisa begini karena tidak punya konsep seperti itu. Nah, ini saya kira menjadi bagian yang sangat baik untuk kita lakukan, ya. Baik. Nah, demikian Ibu sekalian, ingat waktunya. Singkat kata, setelah itu kemudian beliau sampaikan, ya, dengan niat seperti itulah kemudian beliau kemudian mengarang atau menulis kitab ini, berusaha mencakup, ya, bagaimana supaya kita bisa, ya, menempuh jalan menuju ke akhirat, ya, dan bisa mengasah adab lahir dan batinnya, ya, kemudian dengan mengutip hadis-hadis yang sahih, itu beliau sudah menjanjikan begitu di dalam apa namanya kitab Riyadhus Shalihin itu adalah minal ahadis as-sahihah, hadis yang sahih. Di dalamnya banyak jami'an litarhib wa tarhib, yaitu hadis-hadis untuk menyemangati kita untuk beribadah dan supaya kita takut untuk nanti ketika masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh atap-atapnya orang yang soleh, beliau kutip misalnya tentang hadis-hadis tentang zuhud, ya, tentang bagaimana mengasah nurani kita, jiwa kita, mengasah memperbaiki akhlak kita, membersihkan hati kita, dan bagaimana solusinya, terapinya, ya, kemudian bisa menjaga anggota tubuh kita dari berbuat maksiat atau yang menyimpang, dan seluruh hal-hal yang lainnya yang menjadi maksudnya orang-orang yang arif bijaksana. Nah, maka itulah yang kemudian nanti setelah ini akan dibahas satu persatu apa yang menjadi harapan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya kira demikian, terus kalian mohon maaf apabila ada kekurangannya dan kelirunya. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ada, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.